Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Savera Helena. Di video kali ini, sejujurnya nggak ada tema khusus untuk video ini, tapi aku sebenarnya kayak kangen banget bikin makeup tutorial di YouTube. Karena selama ini aku bikin, kayak akhir-akhir ini aku bikin makeup tutorial itu di Instagram tanpa ngomong, jadi kayak bisu videonya. Jadi ya aku salurkan di sini. Kalau kalian tanya ini makeup tutorial apa, aku juga nggak tahu. Ya kayak gini, semoga kalian enjoy nontonnya. Jangan langsung aja lihat videonya. Bye. Jadi pertama-tama aku mau pakai moisturizer lagi. Ini dari Face Recipe yang beige. Ini aku taruh aja di tangan, terus di. Aku udah pakai alis tadi, alisnya pakai Impora. Itu sebenarnya nggak ada warnanya, cuman kayak efek glowing gitu. Selanjutnya buat foundation, satu-satunya yang paling aku suka kalau buat achieve yang glowing itu LA Girl yang Pro Coverage Foundation. Ini shade-nya nude beige. Ini coverage-nya ada banget dan glowing-nya dapet banget. Aku cuma pakai satu pump aja. Satu pump aja udah cukup banget buat cover semuanya. Setelah itu aku pakai concealer, ini aku lagi suka juga, L'Oreal yang True Match. Shade-nya ini Creamy Beige 3N, kalau kalian mau cari concealernya. Nih. Kenapa aku suka? Karena warnanya bagus, terus ringan banget walaupun coverage-nya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian expect coverage yang tinggi, kayaknya kalian harus nge-build ini banget. Tuh, nge-blend-nya gampang banget juga. Aku mau pakai cream blush, tapi ini dari lip cream yang Matte for Lipstick yang shade-nya Jolly. Nih, ini warnanya Jolly. Dia bagus banget kalau dijadiin cream blush. Aku taruh dulu di tangan. Tuh, hasilnya tuh nggak terlalu ngedreng gimana-gimana banget, tapi cukup lah untuk sebuah cream blush. Aku set cuman under eye aku aja. Ini pakai face powder BLP, shade-nya yang light beige. Ini face. Aku blushnya mau pakai blushnya O2O. Ini aku suka banget blushnya karena warnanya banyak terus cantik banget gitu warnanya. Jadi aku mau pakai yang paling pinggir sini, ini tuh agak bukan coral, tapi kayak nih kalau kalian lihat sendiri warnanya tuh kayak merah bata, tapi cantik gitu. Setelah blush, aku akan pakai contour sedikit. Ini dari Minuet Palette. Kalau konturnya berarti warnanya yang Zoe. Aku mau pakai California buat jadi warna transisi karena cantik banget warnanya. Setelah buat warna transisinya udah, aku move ke Twilight. Ini aku pakai warna Tiramisu nih. Ini warna agak coklat tapi bukan coklat, agak merah gitu. Nah, terus habis itu aku pakai warnanya Sunray. Aku pakai tangan aja warna Sunray-nya buat di kelopak mata. Jadi itu aku latah gitu pakai bulu mata palsu, tapi ya bulu matanya biasa aja sih yang biasa aku pakai yang natural gitu. Next aku mau pakai highlighter. Highlighter yang bagus di kamera terus juga bagus di real life itu menurut aku ini salah satunya yaitu JCat yang You Glow Girl yang shade-nya Pink Goddess, tapi ini sebenarnya nggak terlalu pink sih. Jadi kalian kalau ngerasa takut ini pink banget,
nggak usah takut karena ini menurut aku aman. Glowingnya tuh menurut aku kayak bagus banget. In real life pun nggak yang segonjreng ini karena pakai lighting juga sih. Tuh. Selanjutnya ke lipstick. Lipsticknya aku mau pakai Wardah Exclusive Matte Lip Cream nomor 13 ini. Tuh, warnanya kayak gini. Terus habis itu aku pasti banget kalau mau glowing, aku pakai lip gloss. Jadi kelihatannya tuh glowingnya semuanya gitu. Ini lip glossnya Wardah juga yang Cinnamon Red nomor 1. Aku sering banget juga pakai ini karena aku suka banget sama sheen-nya yang bagus gitu. Cuman aku dia tuh nggak ada wanginya. Cuman kayak aku nggak suka hint wanginya gitu loh. Nggak tahu kenapa. Jadi aku pakein aja. Dan sentuhan glowing terakhir. Sentuhan glowing terakhir yaitu aku mau pakai Studio Tropic Flawless Priming Water yang Dewy Effect. Ini pokoknya yang warna pink. Aku bakal benerin hijab aku and then I'll be right back. Bye. So, terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama videonya. Terus juga subscribe ke channel aku dan follow semua social media yang aku punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!